itu ada gate untuk masuk ke Transjakarta. Oke, kemarin saya baru saja dari sini ya teman-teman. Tapi saya akan lewat dari sini juga lagi ya. Saya akan lihat juga untuk sini ada tempat jual-jualan mobil ya. Kalian bisa datang sini ke bawah. Kita lewat sini lagi teman-teman. Sini ada tempat sirkuit balap ya. Sirkuit balap kami ya, bukan sirkuit balap asli. Kita lihat lagi apakah ramai. Ya, begini aja teman-teman ya. Tapi di sini selalu banyak yang untuk datang karena sini banyak pilihan bajunya ya. Lumayan lah. Lumayan ya, enggak terlalu banyak ya. Dan sini sepi teman-teman. Nah, ini sepi yang enggak ada yang lagi borong. Kalau di sini kita melihat banyak orangnya. Lumayan, enggak banyak ya. Gak bisa dibilang banyak juga. Nah, sini sepi ya. Kalian bajunya bagus-bagus teman-teman. Ada jaket juga. Kebanyakan orang pada melintas saja ya, baik mau keluar maupun ke dalam untuk menggunakan bus Transjakarta. Ini juga jual sepatu, tapi sepatu yang dikit ya. Banyakan sana keren-kerennya itu ya. Ini namanya doang keren teman-teman, tapi sana keren. Tapi nggak tahu ya kualitasnya bagus atau enggak. Kayaknya inilah ya. Tapi sama aja ya teman-teman. Saya yakin pasti sama ya untuk kualitasnya. Oke, kalian lihat di sini ada kesunyian ya. Oke, di sini ada yang buka ya. Nah, padahal samping-sampingnya tutup ya teman-teman. Ini doang yang berani buka di sini ya. Nah, yang untuk di sebelah sana banyak yang borong ya, sebelah kiri. Tadi kita sudah lihat. Oh, selana harganya 100. Tapi juga ada jual maskernya. Dan kaos kaki. Oh, di sini ada pusat aksesoris dan spare part bursa mobil ya. Tadi yang saya tunjukkan sana ya teman-teman. Dari sini ada pintu masuknya ya. Yang lebih manusiawi. Nah, ini ada mobil-mobil bagus. Wow, keren ya. Saya boleh nggak ya untuk lewat dari sini ya? Tapi kita coba dulu ya. Kita lihat ada mobil-mobil keren. Nah, ini kerennya mobilnya. Mercedes. Bisa buka ya. Nah, itu ada mobil jadul Toyota. Wow, keren banget ya tulisannya gede Toyota, dan situ ada lampunya gitu. Ini mobil biasa lah. Tapi yang paling keren itu ada mobil-mobil seperti ini ya. Dan kayak gini sedan. Dan ini juga mobil lama. Yang ini yang tengah ya. Bukan ini. Oke lah. Buat kalian yang punya duit silahkan datang sini ya. Sini tempat mobil-mobil yang keren teman-teman. Silahkan datang ya. Bursa mobil. Saya lewat aja lah ya dari sini. Sekalian dia lihat. Bang, izin bang ya. Izin bang, untuk video-video aja. Boleh. Makasih. Nah, ini banyak yang lebih keren ya. Kita harus izin dulu ya. Kalau nggak dibolehin, baru kita jangan video. Oh, sini juga ada jual pickup yang nggak cuma mobil pribadi. Nah, kalian lihat. Harganya 70 juta ya. Bisa nego. 70 juta segini ya, Isuzu. Oh, ini mobil paling keren ya. Pokoknya kalian, kalau kemana-mana kalian izin ya. Bisa sudah izin. Wah, oh, ini keren. Klasik ya.
Untuk peleknya juga seperti ya pelek apanya? Bannya. Oh. Sepertinya ini suspensi ya. Tapi enggak tahu ya modelnya doang keren ya, model-model mobil lama ya keren ya. Untuk bannya enggak terlalu kelihatan banget kayak gini kerennya. Enggak kayak gini menonjol gini ya kelihatannya. Ini yang paling saya suka. Tapi ini tinggi ya, teman-teman. Sepertinya memang modelnya kayak gini ya. Dan tidak bakalan terbentuk dari polisi tidur. Keren lah ya. Nah ini mobil lama ya, BMW. Keren. Silakan datang sini, banyak pilihan-pilihan mobil keren ya. Nah buat kalian di kafe, disuruh guru kalian, dosen kalian apa teman-teman, silakan datang ke sini ya. Tapi untuk apanya di blur ya. Oh keren warnanya. Ya, sampai sini sudah selesai ya. Oke, jadi saya cuma nyorot sebelah sini aja teman-teman. Saya tidak akan ke sana ya. Karena semua mobilnya keren-keren semua teman-teman. Silakan datang sini aja ya. Nah ini ada Mini Cooper. Nah ya tulisan Mini Cooper nih. Keren ya. Ini kesukaan orang apa ya, cewek apa ya, ibu-ibu ya. Isi mas. Oke, kita keluar lagi dari sana teman-teman. Dari sini kayaknya bisa ya. Nah, tapi enggak lah ya. Karena saya enggak pernah lewat dari situ. Takut nyasar ya. Kita lewat dari sini aja. Dari pintu yang tadi. Oh, ini gede banget ya mobilnya, gagah ya. Keren. Wow, tinggi ya. Kalian lihat, beda dengan mobil lainnya. Sama kayak ini ya teman-teman ya. Dari mobil ini. Laredo. Kayak Jeep gitu ya. Keren ya. Pokoknya yang sederhana aja kayak gini saya suka teman-teman. Karena tinggi ya untuk apa mobilnya. Nah buat orang yang banyak duit silakan kayak gini aja ya, beli gini. Dan yang ini. Oh ini juga paling saya suka ya mobilnya. Keren. Kayak di Cars ya. Kayak gini banyak kayak gini. Oh. Oke, saya akhirin sini aja teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa.